Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong. Kali ini Bang Emet dan rekan-rekan baru saja hunting sunrise di kawasan Gunung Bromo. Lah, itu Bang Emet? Bukan, itu teman melancong Bang Emet. Sebenarnya, pas ke Malang kali ini, Bang Emet nggak ada rencana apa-apa. Melancong ke Bromo ini dadakan. Tapi, berhubung dapat panduan dari Indo Travel Planner, semua berjalan dengan benar. Oke, yuk kita lanjut. Pelancong, kali ini Bang Emet lagi sama Put mau naik ke Gunung Bromo ke kawahnya. Kita lihat apa Bang Emet nyampe di sono atau setengah jalan udah turun lagi. Kita lihat. Kalau lihat pemandangan ini, Bang Emet jadi ingat film Seiya yang Shiryu lawan Death Mask. Orang-orang pada naik ke atas gunung, berbaris, terus loncat. Dulu, sekitar 3-4 tahun lalu, Bang Emet pernah kesini juga. Dan dulu, Bang Emet nggak sampai naik ke atas. Cuma sampai Pura Luhur Poten aja, lalu balik lagi. Entah kenapa, malah pas udah lebih tuwir gini, sok-sokan mau nyoba naik atas. Bener aja guys, Bang Emet gempor. Bukan masalah naiknya, masalahnya ketinggian ini. Bang Emet ada masalah dengan ketinggian. Kita coba masih bisa apa nggak naik atas. Yuk. Dikit lagi sih. Jadi guys, Bang Emet cuman sampai sini aja, dikit lagi, tinggal 50 meter, tapi napas sudah nggak ada. Ya, jadi daripada napasnya hilang, sampai sini aja. Oke, sampai ketemu di video. Bye. Jadi gitu guys, Bang Emet gagal melancong sampai ke kawah Gunung Bromo. Maklum, faktor U. Kalau 3-4 tahun lalu, pas terakhir kesini nyobainnya, bisa bang? Ya enggak juga. Kita jadi jangan campak. Tempurung ke sini jadilah.